aku ni kan? Aku tengah bengang. Kau rasa nak bakar je rumah ni. Bapa nak jumpa kau orang. Buat apa? Nak cakap elah aku kena potong? Ha? Sebab aku dah kahwin. Ya apa pun dah kahwin lah, tapi tetap juga dapat duit. Aku cuma sampaikan aja. Sama ada kau nak pergi ke, kau tak nak pergi ke, itu bukan masalah aku, faham? Dah, masuk. Perempuan tu memang nak kena. Assalamualaikum, Mami. Ya, rindunya Mami. Daddy mana? Daddy pergi Hong Kong 3 hari. Alah, apa? Ya, rindu Mami. Oi. Baru pergi camp ibadah seminggu, dah rindu kat Mami. Dengar ada. Eh, suka tu orang lah. Dah. Dia kena pelambat sampai. Ah, ni, Mami tanya anak dara Mami ni. Ha? 3 jam Man tunggu kat luar tu. Majlis dah habis, dia sibuk borak dengan kawan-kawan dia. Penat tau orang tunggu. Bila? Mami, sedapnya bau. Mami masak apa? Mami tak masak. Mami masak. Mak dengan Adifa? Mak! Kemas. Tak payah. Saya esok buatlah. Okey. Makanan tu kau jangan campak beli tak? Aku beli pakai duit tau tak? Ya, aku lemaslah. Makan, berak, tidur, minum semua dalam bilik ni. Eh, kira cukup bagus lah dapat sewa tempat macam ni. Kau tak jadi macam kau cakap tu. Tidur berapa pukul, nak? Eh, kau ni kan? Tadi tu nak cari kerja ke? Kerja apa aku nak cari? Kelulusan apa aku ada? Sekadar nak merempit tu aku boleh lah. Bukan yang kena lesen buat van macam Razlan. Kau jangan buat lawak kat sini eh. Eh, aku tak boleh lah buat semua benda satu bilik ni. Punca masalah ni semua kau juga kan? Kalau kau tak bermusuh dengan Nazihah, tak adalah kita macam ni. Eh, kau boleh tak jasa bulan perempuan tu? Boleh tak? Tak ipang kau juga. Kau syok kat dia kan? Ha? Ish. Kau ni tak betul lah, kata gila. Manga, Adam mana? Nampak dia tak? Adam ke masjid, solat maghrib, lepas tu terus ke isyak. Kenapa? Ah, tak ada apa, ingatkan nak ajak dia keluar. Tak apalah, Mak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La detik waktu terus berjalan
berhias gelap dan terang. Suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai lukisan. Seribu mimpi, berjuta sepi, hadir bagai teman sejati. Di antara lelahnya jiwa, dalam resah dan air mata, ku persembahkan kepadamu yang terindah dalam hidupku. Hi guys. Sorry lah lambat sikit. Aku datang dengan daddy aku tadi. Kau ada masalah lagi ke? Ish, tak ada lah. Daddy aku datang sini nak daftarkan dia belajar kat sini. Siapa? Yang ni siapa? Tina? Takkan semua kau nak? Kau kan ada Ahmad. Bagilah, pulak. Oops. Buat pengetahuan korang semua, aku ni dah jadi ex-girlfriend Akmal. Tak gitu, Akmal? Okey, okey. Ni aku nak kenalkan korang. Dia ni sepupu aku. Adam. Teki. Adam. Ruby. Adam. Tina. Okeylah. Jom, teman aku makan. Apa? Sedapnya. Anda awak tak? Sedap kan? Makan sekali. Tak apalah, saya tak lapar. Tak apalah, tak lapar. Yang macam tu makan sekali. Ya, makan. Sedap kan? Sedap tak? Nak lagi? Okey. Cepat. Sikit je. Lagi-lagi. Lagi-lagi. Cepat. Tak, tak. Ha? Tambah dia. Tak nak makan ke? Aku cakap dengan aku betul-betul. Bawa pengasing dengan bawa penduduk yang kau bawa tu. Betul ke tak? Eh, bos. Mestilah, bos. Tok Momo tu yang terbaik kot. Kenapa, bos? Nazia sekarang ni macam on-off je dengan aku, Afzal. Bos ikut tak syarat Momo dengan lengkap? Lengkap tak? Lengkap lah. Tapi masalahnya, aku tak boleh nak kontrol dia sepenuhnya. Real, bos. Mungkin sebab bos buat melampau-lampau kot. Sampai dia penat lah kan? Kenapa jadi macam tu, bos? Tanya aku kenapa? Kau sepatutnya pergi tanya untuk bomo tu kenapa? Oh, kita patut pergi tanya, bos. Jom pergi tanya, jom. Kau pergi tanya. Hah? Saya yang tanya. Nak tanya macam mana? Kau cakaplah kenapa bini aku kejap okey, kejap tak nak pandang muka aku. Kenapa masalah dia? Soalan macam tu, bos. Kang lain pula maksud dia ke? Soalan dia jadi lain macam ke? Lebih baik bos jumpa Tok Bomo tu sendiri. Malam ni ikut aku. Ikut bos. Yelah, Razlan tak ada kat sini. Dia pergi Johor. Kenapa? Kau ada hal ke? Tak ada. Tapi bos, boleh tak bos hulu sikit? Alah sikit je. Sebab Rina dah bising. Alamak. Kau ni kan. Tak duit. Duit. Nah, ambil dia. Malam ni ya. Kau tak datang. Kau tak datang siap. Reti ke kau ni masak? Setahu aku, kau ni ada kesempatan je. Muka je cantik, tapi hati busuk.
Kenapa kau merepek ni? Aku merepek ke atau kau yang jahat? Eh, perempuan. Kau jangan mencantikkan kau tu untuk perangkap lelaki tau. Kau jangan aku tak tahu. Kau buat kerja terkutuk dengan jantan lain. Lepas tu, kau paksa aku kahwin kau. Kau goda abang aku. Sebab lelaki kau tu dah lari. Ha? Lelaki kasih kau tu dah tinggalkan kau. Kau bukan sayang abang aku pun. Kau tak sayang abang aku. Kau dah gila. Kau dah gila tau. Vina, kau rasa kau berkecoh kat sini. Payah lah. Rajul, lho, lho. Eh, perempuan. Aku tak habis dengan kau tu tak? Lah. Tak payah. Aku tahu lah. Gila. Akmal sepupu ya? Betul. Mak kami adik-beradik. Patutlah. Kacak macam Akmal juga. Terima kasih. Kau dengan Akmal kan? Siapa lagi hebat eh? Awak cakap apa ni? Come on. Kau dengan Akmal, siapa lagi hebat? Kami sepupu. Dua individu yang berbeza. Wow. Memanglah. Tapi gaya kau cakap pun lagi dewasa daripada Akmal. Kau tahu tak, Akmal tu kaki perempuan. Aku ni antara koleksi kekasih dia tau. Tentu kau sehebat dia juga kan? Saya tak tahu pasal panggil Akmal. Dan kalau saya tahu sekalipun, saya takkan membuka aib orang. Apatah lagi aib sendiri. Saya minta maaf. Tak dia dulu. Macam ni ke kau layan suami kau, ha? Kau ingat aku tunggul ke? Dah boleh letak barang kat dapur. Tak payah! Tak payah masak. Aku dah boleh makan anak ni. Tu. Benda ni. Aku ingin balik. Balik ke sini ingat nak makan sama-sama dengan kau. Aku dah beli makan tadi. Tengok tu! Tengok! Kau keluar berjaga-jaga. Tapi ini je kau beli. Saya pergi rumah mak kejap. Dah lama tak balik sana. Pergi rumah mak! Kenapa tak tunggu aku pergi sama-sama je? Kenapa? Takkan saya pergi rumah mak pun tak boleh? Tak boleh! Aku tak suka orang tengok isteri aku merayau tak tentu arah. Faham? Kat luar sana tu semua orang suka kau. Ha? Dia orang tunggu masa nak goda kau, nak rampas kau daripada aku. Eh! Hei! Aku pula macam kau, Adila! Akmal, tunggulah kejap. Akmal, asal sepupu kau sombong sangat? Siapa? Adam? Habis tu, berapa ramai lagi sepupu yang kau ada dalam kolej ni? Hei. Kenapa kau cakap dia sombong? Ha? Sebab dia tak layan kau kan? Kau jangan ingat Adam tu macam aku yang senang cair dengan godaan perempuan macam kau. Kan kau yang cemburu. Kau ada cerita kat dia pasal kita? Eh, aku tak ada masa lah nak cemburu dengan kau. Aku memang tak nak kau pun. Kalau kau hebat sangat, kau try lah Adam tu. Kau cabar aku? Memang aku cabar kau. Kalau kau hebat sangat, kau try dia. Eh, sabarlah. Aku tak habis cerita gini. Eh, sibuklah kau. Kau nak gimana? Suka hati aku. Gimana? Aku banyak kerja yang buat daripada lain kau. Semua nak si bela Nazihah tu, ha? Siapa pula nak bela dia? Kau lah. Kau tu laki aku tau. Patutnya kau punya belahi aku. Hati aku sakit tau tengok muka dia. Eh, kau ni pun agak-agak lah. Agak nak maki dia depan orang ramai. Kan orang mengata kita. Eh, kau dah lupa ke? Abang aku tu halau kita sebab nak bersama-sama dengan Nazihah tu tau. Kau lagi nak bela dia buat apa? Eh, kau tak payah kata aku nak bela ni kenapa? Tak bela tadi tu. Aku je salah, dia je betul. Eh, boleh tak kau bezakan antara bela dengan kepentingan diri kita? Kepentingan apa? Ha? Aku nak semua orang tahu perempuan bernama Nazihah tu perempuan jahat. Pikiran kau ni memang singkatlah. Nanti bila Farouk dah tahu kau buat cerita kat Nazihah, kita juga yang susah. Kita yang susah ke? Atau kau yang syokkan Nazihah? Eh, aku nak minta tolong Farouk. Tanya bapak kau, boleh tak aku dapat kerja? Buat apa minta tolong dia? Kau pergi je lah sendiri. Eh, kau sendiri tak pernah bawa aku jumpa bapak kau. Macam mana aku nak jumpa dia? Nak suruh datang jumpa aku sendiri? Eh, Amli. Kau nak kerja kan? Kau pergi dah jumpa dia. Aku suami kau. Nak jumpa bapak kau. Kau...
Eh, susah lah cakap kau ni. Kau ni kan? Eh! Dia tanya pun kau buat apa? Memang syok kat dalam. Tina tu biasalah. Pantang nampak jantan handsome sikit pula dia. Tapi dia kan Remy. Apa cik dia lagi? Hei, Remy tu apa ada? Ha? Nak compare dengan kau pun tak lepas lah. Adam tu tak minat perempuan eh? Ish, kau ni pandai ya buat cerita. Takkan dia? Gif! Tak mungkin lah. Dia ada girlfriend kat kampung. Cinta sampai mati kononnya. Okeylah, okeylah. Mak Ngah masak macam yang Fira suka. Okey. Eh, tapi tu menu utama tau. Ha, nanti Mak Ngah tolong buatkan roti jala lah. Boleh makan sekali dengan kuah mi kari. Ha. Tak berhasil kan? Kuih manis nak apa? Kuih manis? Agar-agar santan nak tak? Boleh Mak Timah buatkan. Alah, Mak Timah tak ada kuih manis lain ke? Kan semua orang dalam rumah ni suka makan agar-agar santan. Alah. Tu dulu masa Mak Ngah tak ada bolehlah. Sekarang ni Mak Ngah kan ada. Ha, Mami kata Mak Ngah pandai masak. Kalau macam tu Fira nak kuih kulit kacang lah. Boleh buat? Kulit kacang? Pecah mata boleh buat. Hei, kau keluar sekarang. Apa ni? Keluar. Sini ke sini ke? Apa ni? Ha? Kau kecil kacang, jangan kecil Tina lagi. Boleh tak? Ha? Kalau kau atas ke Tina, kau jangan kacau Tina. Faham tak? Inilah semua ni. Woi! Mai! Mai, Mai! Amin, amin, Rabbal Alamin. Ya, Ma? Pasal kejadian tadi tu, aku harap kau simpan jelah untuk diri kau. Jangan sampai mami aku tahu pula. InsyaAllah. Siapa mamat tadi tu? Remy. Boyfriend baru Tina. Tapi itu kenapa dia pukul kau? Taklah, aku tak tahu. Terima kasih. Habis kerja ni. Tengah hari nanti aku balik. Ha? Assalamualaikum, Mak. Kenapa Mak tak boleh tidur? Mak tak payah risau, eh. Saya okey. Ya. Baru je keluar. Tak tahu dia cakap lagi tengah hari dia balik. Okey, Mak. Nanti Zia cakap kepada Farouk, eh. Jadi kalau Farouk cakap okey, nanti Zia datang. Bye, Ma. Sit
tak sarapan maknya tadi? Fira, Fira, kacau! Oh. Pergi dulu. Mami. Nak pergi dah? Balik cepat ya, sebab dari balik petang ni. Okey. Lagipun, Fira nak suruh abang ada jam ngaji baik nanti. Ayolah. Okey. Kenapa ni? Kenapa lubang ni? Tak ada apa, Mi. Semalam aku main futsal. Lepas tu, aku mah jadi goalkeeper, aku mah nak tangkap bola terlanggar tiang. Mi, kalau Mi tak percaya, tanya Adam. Adam? Adam pergi rumah tu. Cerita pasal kau dengan Wina, aku belum pekat lagi kau tu bini aku. Wina adik awak kan? Oh, kalau dia adik aku, kau tak payah cerita pada aku. Hah? Hey, aku tak sukalah kalau orang kampung mengata kau. Faham tak? Sayang, lain kali kalau orang buat apa-apa, seorang je. Yalah, kenapa? Aku nak minta maaf pasal malam tadi. Remy, dia salah faham. Remy? Dia tu siapa? Remy tu kekasih aku. Dia yang salah faham. Dia ingat Akmal masih nak goda aku lagi. Dia pukul Akmal sebab cemburu. Sebab tu aku nak minta maaf dengan kau. Yang kena pukul Akmal, yang memukul si Remy tu. Kenapa awak pula nak kena minta maaf? Dengan saya pula tu. Awak kenapa tinggalkan saya? Saya tersiksa. Tolonglah datang balik ke saya. Hei, menang apa tu? Tak adalah. Aku tengah fikir pasal kursus ni. Macam susah aje. Iya ke ni, ha? Kau ingat aku macam kau ke, Mal? Ha? Perempuan keliling pinggang. Alah, Dam, kau tu apa kurangnya, ha? Handsome pun handsome, sepupu aku pula tu. Ha. Tapi lainlah kalau kau tergila-gila lagi kat awek kampung kau tu. Cantik sangat ke, Dam? Cantik, Mal. Sampai bawa fitnah. Dahsyat je cerita kau. Ni dah macam cerita Masuri kat Langkawi. Betul, Mal. Dia memang cantik. Semua orang suka dia. Mungkin sekarang ni dia dah kahwin. Hah? Eh, kau biar betul. Berapa umur dia? Kau bercerita orang tua kan? Adalah. Kita orang sebaya. Masa aku datang sini, dia tengah buat persiapan kahwin. Lah, kalau macam tu confirm-confirmlah dia dah kahwin.
dalam kau lupakan jelah dia. Tu, kat kolej tu, berlambat-lambat perempuan gila dengan kau, tahu tak? Andailah kau. Tak percaya besok kau try. Eh, anak aku. Nanti tak pasal-pasal aku pula lebam macam kau. Eh, Najah. Kau ingat aku tunggul ke apa? Ha? Baca buku kat sana. Suami dekat rumah pun tak tahu je. Awak kan tengah tengok TV tu. Saya bacalah buku. Okeylah tu. Memanglah aku tengah tengok bola kat sini. Tapi masalahnya sekarang ni, kau tu bini aku. Kau kena layan aku! Sakitlah! Setakat aku dekat rumah macam ni, ha? Kau tak layan aku. Duduk tunggul macam ni. Biar aku keluar dengan kawan-kawan aku. Pergi seronok kat luar sana! Ih, kau betul. Dah. Di atas, layan aku. Cepat! Tak adalah aku jerit macam orang gila macam ni. Pergi cari cepat! Pergi! Alamak, dia ni. Tima, ya Datin? Datuk ada letak duit dalam sampul ni. Kamu nampak tak? Tak ada pula Datin. Berapa ya? RM1,200 nak bayar bil-bil ni. Nak bagi pada Pak Mat. Tapi duit dalam ni hilang. Hilang Datin? Pelik kan? Tapi selama ni saya tahu Datuk memang letak duit merata-rata Datin. Tak pernah hilang pun. Tapi tak tahu pula sekarang boleh hilang. Assalamualaikum, Mak Ngah. Waalaikumsalam. Mak Ngah. Mak Ngah masak apa hari ni? Mak Ngah masak apa yang Fira minta tu? Ayam masak kicap. Tipa, kamu nampak duit ni tak? Duit apa? Duit nak bayar bil ni. Semalam Abang Lim kau tak dalam sampul ni tapi duit tak ada. Duit tu Mami. Sebenarnya Fira yang ambil. Lah kenapa Fira ambil? Taklah sebab Fira ingat duit itu untuk buat birthday party Fira. Jadi Fira ambil lah sebab Daddy dah janji nak bagi. Fira, duit birthday party Fira Daddy bagi pada Mami. Bawa balik duit tu. Hah? Belakang balik? Tak, pagi tadi Fira dah bawa pergi sekolah. Persatuan Pelajar Islam nak buat kibadah. Jadi Fira bagi duit tu, Fira cakap Daddy bagi. Astaghfirullahalazim budak ni. Mak Ngah, Fira nak makanlah sekarang. Lapar eh. Jom Mak Ngah hidangkan. Len! Yap. Kau nampak Amri tak? Tak nampak pula. Dah 2-3 hari aku tak nampak dia. Asal apa tu? Aku janji nak jumpa dengan dia. Tapi masalahnya, daripada pagi sampai sekarang aku tunggu tak sampai-sampai pun dia. Alahai. Kau dah ada kat sini, kau ikut aku je lah. Nak mana? Kita pergi motok mu. Nak buat apa? Aduh, sampai sana nanti aku beritahu lah kau nak buat apa. Ikut je lah. Nah, ambil ni. Jom.
tak boleh bapak. Timur Tamri ni ha, buat hal. Tak tahu lah. Kena nak duit sikit. Susah macam ni. Abang dengan bini dia selalu sampai bini apa tak boleh tahu. Tak boleh, takkanlah nak jalan kaki. Okeylah. Bye. Weh, berapa lama lagi motor kau ni siap? Nanti siaplah. Nanti dah lama dah kat situ, tak sampai belengas aku kat sini. Motor ni sekarang dah pandai buat hal. Macam kau juga. Kau jangan beli aku eh. Hari tu kau nak sangat jumpa bapak aku kan? Bila kau nak bawa jumpa, motor kau ni pula buat hal. Weh, lelol sikit. Motor ni bukan sebarang motor, tahu tak? Sebab motor ni juga kau dapat rasa aksi ngeri. Sampai kita kahwin. Tak payah cerita melepas. Cepatlah bapak kau tunggu dah lah. Oh, kau ingat aku tak nak cepatlah. Kau ingat aku nak lupa panas ni? Tak, sekarang ni bila kita jumpa bapak kau, kita minta dia kereta baru. Okey? Macam-macam hal kau ni. Cepatlah! Kau lagi mana? Oi! Ish. Oi, sambar lah! Jamuan mi kari untuk 50 orang. Ramainya. Ini minta banyak sangat. Dia ikut saja. Lagipun, Mak Ngah, 50 orang tu bukan orang luar pun. Semua kaki tangan dekat tempat kerja Daddy. Dan orang semua dah kerja kat untuk Daddy. Lagipun esok, Daddy tak boleh balik makan tengah hari dengan kita. Jamuan tu nak buat kat mana? Dekat ofis. Sebab Abang Ali kau tak boleh balik makan tengah esok. Sebab dia ada meeting. Kita buat hari jadi dia ni kat ofis dengan pekerja-pekerja. Hai Kak Tipah, tak larat ke nak masak jamuan untuk 50 orang? Ish, mestilah larat. Nanti Timah tolong saya ya. Nanti Fira pun nak tolong potong bawang. Datin, minuman petang dah siap. Jom, jom. Lampau! Anak pula songeh Jumaat lah itu lah ini. Macam hal! Dah itu syarat tomoh, kau kena ikutlah. Kan kalau tak ikut kan takut benda tak jadi pula. Aku peduli apa malam Jumaat ke 18 kali Jumaat ke masalahnya sekarang ni. Aku tak boleh pergi rumah dia selalu. Pasal tu kau tak payah risaulah. Nanti dah siap nanti biar aku je yang pergi ambil. Betul ni? Kan macam-macam alasan pula dia bagi. Tak ada masalah sebab tangkal tu dia memang buat keras untuk kau kan. Aku tukang ambil je. Lagi pula Tok Mo dah cakap yang masalah kau ni dia kena cari barang juga. Apa-apa sebelum aku pergi ambil tu aku telefonlah dia dulu. Betul boleh macam tu. Kau balik dululah. Nak balik macam mana? Kau kena hantar aku kat ofislah sebab motor kat sana tu. Alamak, kau ni masalah lah. Nah. Esok pagi jangan lupa ambil aku. Sebab Mami dan Daddy ikut semua yang Fira cakap untuk hari jadi Fira. Mestilah diorang ikut. Fira kan buah hati diorang. Makcik sayang Fira tak? Mestilah sayang. Kan makcik yang jaga Fira daripada kecil. Oh, jadi makcik cemburulah bila Fira rapat dengan Mak Ngah. Fira pun sayang dengan makcik. Sebab tu Fira tak cakap dekat Mami yang sebenarnya makcik ambil duit RM1,200 tu. Fira cakap apa ni? Fira tahu makcik tak suka bila Fira rapat dengan Mak Ngah. Mana ada? Mak Ngah tu adik Mami. Dia tengah susah. Kalau bukan kita orang tolong, siapa lagi nak tolong? Jadi makcik janganlah buat macam tu dekat Mak Ngah saya. Sakitnya hati aku. Satu benda pun tak jadi buat hari ni, tahu tak? Sebenarnya kan, kalau kita pergi jumpa bapak kau naik teksi, tinggal motor kat situ. Pun boleh juga. Asal kau tak cakap tadi? Kau cakap sekarang pun tak guna dah tau. Bapak aku tu kat Jakarta. Kau ni... Kau ni pun... Mana aku nak terfikir masa tu? Dah sekarang baru nak terfikir. Kau ni lembab kan? Lambat berfikir, lambat bertindak. Yang kau nak marah aku ni kenapa? Motor aku yang buat hak, bukan aku. Lagi aku sakit hati dengan Nazihah tu. Susah kita ni sebabkan dia. Nazihah? Kenapa kau pabitkan dia? Bukan Nazihah lah sebab motor aku rosak. Kau tak faham langsung kan? Segala susah semua ni, semua benda jadi ni disebabkan dia. Mana ada? Faruk yang tak kasi kita duduk rumah tu. Sebab Faruk tu kahwin dengan Nazihah. Lepas tu dia sayang sangat bini dia tu. Tu sebab dia, kau tak faham ke?
Memanglah dia sayang bini. Ish, Nuni. Aku pun sayang bini aku juga. Okey, okey. Saya nak keluar ni, balik lambat. Awak jangan ke mana-mana pula. Tan.